Assalamualaikum, Fatia. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Saya buru-buru. Tadi saya nggak sengaja, Mbak. Saya nggak lihat. Iya, tapi cara Mas bawa motor yang benar dong. Ini kan jalanan, Mas. Kalau cara Mas bawa motor kayak tadi, bukan hanya ngebahayain saya dan pengendara yang lain, tapi juga Mas sendiri. Benar nggak? Iya, Mbak. Saya minta maaf, Mbak. Masya Allah. Mas, mas, mas. Jangan pergi dulu. Coba sini. Lihat sini mobil saya kayak gini. Ya ampun. Mas, lihat nih mobil saya. Mobil saya jadi begini. Tuh. Kaca saya sampai pecah. Bumper saya baret-baret. Belum lagi kalau udah penyok di bodinya kanan kiri kayak gitu. Jadi gimana nih Mas urusannya? Mas harus ganti rugi kerusakan mobil saya. Saya ada uang 200.000, Mbak. Mudah-mudahan cukup untuk perbaiki kaca depan mobil Mbak. Aduh Mas, yang bener aja dong. 200.000 mah gak bisa ngebenerin ini semua. Ini kalau saya taksir aja, cuman kaca doang ya Mas, belum sama yang lain. Lampu depan mobilnya ini bisa sampai 7 jutaan loh. 7 juta? Ya iya. Di rumah. Terus jadi gimana dong Mas? Jangan lama-lama mikirnya, udah malam nih. Mbak, saya mohon maaf banget Mbak. Saya ini sedang buru-buru Mbak. Adik saya sedang sakit di rumah. Dia lagi sesak napas. Gini aja Mbak, gimana Mbak kalau Mbak kasih saya kartu nama Mbak, nanti saya hubungin Mbak.
Saya janji saya akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil Mbak. Gimana, Mbak? Duh, gimana ya? Kasih alamat rumah atau enggak? Nanti kalau aku kasih, kalau dia niat jahat gimana? Mbak, gimana, Mbak? Tapi sepertinya orang ini bisa dipercaya. Ya udah gini aja deh, Mas. Tunggu bentar ya. Ini kartu nama saya. Di situ ada alamat rumahnya. Besok saya tunggu Mas ke rumah ya. Iya iya Mbak, saya pasti datang ke rumah Mbak. Nanti saya akan hubungin Mbak ya. Mbak, makasih banyak ya Mbak, makasih banyak. Beneran loh Mas, saya tunggu jangan sampai nggak datang. Iya iya Mbak, saya pasti datang ke rumah Mbak. Nanti saya akan hubungin Mbak ya. Mbak, makasih banyak ya Mbak, makasih banyak. Saya permisi dulu Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatia! Ya Allah, Fatia! Dari mana kamu? Abis kerja di kafe. Kamu nggak tahu tadi Fatia hampir meninggal? Fatia tadi sesak napas. Kamu bukan dijagain dia malah pergi. Aku ini abis kerja bang, buat cari tambahan. Emang dengan gaji kamu sebagai OB itu cukup? Bener nggak ya alamatnya? Besar banget rumahnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak... Yasmin. Dengan Mas yang semalam kan ya? Iya, bener Mbak. Kita belum berkenalan. Namanya Mas siapa? Saya Rojak. Baik. Biar ngobrol lebih enak, kita ke dalam aja ya. Iya, gak perlu.
maaf Mbak kalau saya agak terlambat ya. Nggak apa-apa, saya udah nungguin. Yuk, masuk. Seadanya ya, Mas. Silakan, bisa duduk di sini. Ada apa, Mas? Kok melihat-lihatnya sampai bengong seperti itu? Maaf, Mbak. Habisnya rumah Mbak bagus, besar lagi. Ya, alhamdulillah. Tapi ya, ginilah Mas. Rumah sebesar ini cuma ditinggalin oleh saya sendiri. Memangnya suami dan anak Mbak kemana? Saya janda, Mas. Dan belum memiliki anak. Dulu waktu saya umur 25 tahun, saya pernah menikah. Cuman berlangsung seumur jagung. Makanya terkadang saya suka bingung. Katanya materi bisa membawa kebahagiaan. Tapi saya punya rumah besar, diberikan warisan. Tapi nasib saya tetap dikhianati, Mas. Maaf, Mas. Gak seharusnya nanya seperti itu. Saya maaf kalau saya tidak sopan. Udahlah, Mas. Emang seperti itu kok kenyataannya. Insya Allah, semua itu ada hikmahnya, Mbak. Dan apa yang Mbak alamin bisa mendapatkan hikmah buat Mbak yang baik di kehidupan Mbak ke depannya nanti. Insya Allah, mudah-mudahan ya, Mas. Amin. Terus, bagaimana mengenai kejadian semalam, Mbak? Berapa saya harus mengganti kerusakan mobil, Mbak? Oh, iya. Barusan saya juga udah membuat perhitungannya kok, Mas. Tadi sih saya hitung kira-kira menghabiskan dana bisa 15 jutaan tuh, Mas. 15 juta, Mbak? Dan dari mana saya dapatkan uang sebanyak itu, Mbak? Iya juga sih. Aku udah duga dari awal kalau Mas Rozak ini pasti gak punya uang sampai 15 juta rupiah. Terus gimana dong? Aku kan juga gak mau kalau dia dengan mudah bebas dari tanggung jawabnya. Yaudah, kalau gitu gini aja deh. Saya kasih keringanan supaya Mas bisa mencicil uangnya. Mungkin bisa 2 juta gitu tiap bulannya. Dicicil bisa 7-8 bulanan lah, Mas. Gimana ya, Mbak? Soalnya gaji OB saya aja gak nyampe 2,5 juta, Mbak. Kalau itu saya bayarkan semua untuk mengganti kerusakan mobil, Mbak, untuk makan saya sehari-hari pakai apa, Mbak? Ya juga ya. Mana mungkin dengan gaji OB cukup untuk biaya makan dan nyicil kerusakan mobil aku. Saya minta tolong, Mbak. Saya minta sedikit pengertiannya dari Mbak. Mungkin Mbak bisa sedikit bijaksana. Saya sih ada ide nih, Mas. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Ya, kalau Mas Rozak mau, Mas Rozak bisa kerja di tempat saya. Nanti tiap bulan saya akan gaji Mas Rozak sebesar 2 juta. Nah, uang itu bisa Mas Rozak pakai untuk menyicil, membayar biaya bengkel kerusakan mobil saya. Kalau seperti itu gimana? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kalau memang saya harus kerja secara gratis di rumah Mbak, saya ikhlas kok. Saya rasa itu lebih baik, Mbak. Bener, Mas? Iya, Mbak. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang tinggal Mas Rozak aja yang mengatur waktunya, karena mulai besok Mas Rozak bisa langsung datang ke rumah saya untuk mulai kerja. Terima kasih ya, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Yasmin orang yang sangat baik.
ngapain sih aku ngeliatin dia kayak gini? Ada yang mau aku ceritain sama kamu. Ya udah, kalau mau ngomong, ngomong aja, Bang. Sebenarnya aku punya utang sama orang. Apa, Bang? Hutang? Abang main judi ya? Astagfirullahaladzim. Kamu kalau bicara itu dijaga dong. Mana mungkin aku ngelakuin itu? Ya terus apa? Aku nyerempet mobil orang. Dan aku harus ganti 15 juta. 15 juta, Bang? Duit dari mana 15 juta? Buat belanja aja gak cukup kok. Belum lagi ada kamu tuh yang penyakitan. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Kamu sabar dulu, bisa gak sih? Aku belum selesai bicara. Kamu dari tadi udah marah-marah aja. Alhamdulillah yang punya mobil itu orangnya baik. Dia tahu kalau aku itu gak mungkin bisa ganti kerugian kerusakan mobilnya. Nah, karena itu dia nawarin aku pekerjaan, bersih-bersih di rumahnya, sama beresin kebun. Nah, jasa aku itu dibayar 2 juta. 1 juta untuk perbaikan mobilnya, 1 juta itu gaji buat aku. Begitu. Ini uangnya 1 jutanya. Gitu dong, Bang. Pulang tuh bawa duit banyak. Yaudah, aku istirahat dulu ya. Kalau abang mau makan, masih ada sisa makanan di meja. Penasaran deh jadinya sama majikannya Bang Rojak itu. Apa iya zaman sekarang masih ada orang sebaik itu? Jadi Mbak ini istrinya Mas Rozak? Iya, Mbak. Terus ada keperluan apa nih datang ke sini? Soalnya kalau Mbak nyariin Mas Rozak, biasanya jam segini Mas Rozak masih ada di tempat kerjanya yang lama. Belum datang ke rumah, Mbak. Enggak, Mbak, begini. Saya ini lagi bingung. Kondisi keuangan saya sama Bang Rozak benar-benar kacau, Mbak. Belum lagi Fatia. Adiknya Bang Rozak lagi sakit. Ya ampun, sakit. Jadi adiknya Bang Rozak itu sakit apa, Mbak? Kelainan jantung, Mbak. Dia harus operasi buat pasang cincin di kiri jantungnya. Kami ini butuh biaya yang sangat banyak, Mbak. Tapi Mbak tahu sendiri kan, gaji seorang OB. Makanya saya suruh Bang Rozak buat cari tambahan. Ya ampun, Mbak. Maksud saya, kok ada masalah segawat ini? Mas Rozak gak pernah cerita apapun ya sama saya. Suami saya tuh emang kayak gitu, Mbak, wataknya. Dia tuh selalu sungkan sama orang. Dia gak pernah mau ngerebutin orang. Padahal kita ini lagi kesusahan, lagi butuh biaya yang banyak, Mbak. Makanya saya datang ke sini buat minta bantuan sama Mbak untuk pengobatan Fatia. Kalau boleh tahu, Mbak, sebenarnya berapa dana yang Mbak butuhin untuk ngebiayain operasinya Fatia? Sekitar 15 juta, Mbak. Tapi saya mohon sama Mbak. Mbak jangan bilang sama Bang Rozak ya. Karena kalau Mbak bilang, pasti dia bakal sangat marah sama saya, Mbak. Mbak, saya minta tolong banget sama Mbak. Saya janji, Mbak. Selama sebulan deh, saya minta waktu untuk balikin uangnya. Atau kalau perlu, kalau Mbak gak percaya sama saya,
saya bisa simpan sertifikat rumah di sini, Mbak. Karena saya pikir daripada saya pinjam ke bank, bunganya sangat besar. Lebih baik saya minta bantuan sama Mbak aja. Saya minta tolong. Ya udah, kalau gitu sekarang Mbak tenang dulu ya. Saya mau bantu kok. Gak apa-apa kan kalau besok Mbak kembali lagi ke sini? Baik, Mbak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Yang sabar ya, Mbak. Iya. Salah di malam kecelakaan itu, Mas Rozak lagi buru-buru kan karena adiknya sedang sakit. Saya lupa menanyakan kabarnya. Gimana? Maksudnya Fatia. Iya, dia itu sebetulnya punya kelainan jantung. Makanya kadang-kadang dia suka kumat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik kan? Ya, saya mengerti. Ya udah kalau gitu, tolong titipkan salam buat dia ya. Semoga lekas sembuh. Nanti saya sampaikan. Ya udah, silakan kalau mau kembali kerja. Tadi saya lagi cuma keinget aja. Ternyata omongan istrinya Mas Rozak tadi ada benarnya juga ya. Adiknya Mas Rozak benar-benar sedang sakit. Kalau begitu, nggak ada salahnya deh aku membantu. Maaf udah menunggu ya, Mbak. Ini dana 15 jutanya. Mudah-mudahan biayanya bisa tertutup dengan uang itu ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Dan ini sertifikat rumah sebagai jaminannya. Alah. Udah, Mbak. Disimpan aja. Saya percaya kok sama keluarganya Mas Reza. Yang terpenting, upayakan bisa dikembalikan tepat seperti janjinya. 1 bulan. Iya, Mbak. Saya janji saya akan balikan uang ini dalam waktu 1 bulan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Kebetulan hari ini saya libur, makanya saya langsung ke sini aja. Terus gimana tuh, Mas? Operasinya Fatia? Oh, iya, tapi Fatia operasinya 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku nggak punya biaya dan terpaksa aku sama Fatia ngejual rumah peninggalan orang tua kami. Dan sekarang Fatia tinggal sama aku dan Dania. Saya permisi dulu ya. Saya mau beresin taman yang di belakang dulu. Iya. Aku percaya sama Mas Rozak. Dia nggak mungkin bohong. Tapi itu berarti selama ini aku udah dibohongin dong sama istrinya Mas Rozak. Astagfirullahaladzim. Aku bingung kenapa suami istri ini bisa begitu berbeda ya sifatnya. Kalau gitu sebaiknya aku gak usah beritahu Mas Rozak soal istrinya ini. Ayo, Mbak, silahkan masuk. Gimana, Mbak? Jadi langsung aja ya. Mbak, udah bisa bayar uang pinjamannya? Itu dia, Mbak.
saya juga lagi bingung. Ternyata biaya pengobatan Fatia jadi membengkak, Mbak. Jadi 30 juta. Belum lagi saya dikejar sama debt collector. Tolongin saya, Mbak, ya. Astaga. Masih bisa-bisanya dia berbohong. Ya udah. Aku ikutin aja deh. Sejauh mana sih permainannya? Ya ampun, Mbak. Saya ikut sedih ya dengernya. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Sekarang Mbak butuh pinjam uang lagi. Butuhnya berapa, Mbak? Nanti saya coba bantu ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wal ardu wa ja'alaha zulumati wan nura summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Subhanakallahul azim. Kamu sedang apa ya, Smith? Kamu bisa mengaji? Atau kamu mau ikut mengaji bareng saya? Mau sih, tapi kayaknya aku udah banyak yang lupa deh. Soalnya belajarnya udah lama. Kan bisa dilatih lagi. Kamu tahu gak kenapa orang kalau mengaji itu suaranya harus terdengar? Karena supaya mendengarkan itu dapat pahala. Kamu bisa bayangin kan, mendengarkan orang mengaji aja dapat pahala. Apalagi orang yang mengaji. Yasmin, kalau boleh saya tahu, kenapa sampai saat ini kamu belum menikah lagi sih? Sepertinya saya trauma, Mas. Saya rasa saya gak akan sanggup kalau harus dikhianati lagi oleh pria. Sulit rasanya untuk percaya sama laki-laki. Ya, tapi kamu gak boleh menutup diri seperti ini. Kan tidak semua laki-laki seperti mantan suami kamu. Iya, Mas, aku tahu. Buktinya laki-laki yang ada di hadapanku ini. Kamu sangatlah berbeda. Seperti di Al-Quran surat An-Nur ayat 26, dikatakan kalau wanita yang baik akan mendapat laki-laki yang baik juga. Terus, maksudnya gimana tuh, Mas? Ya, kamu ini kan wanita yang baik. Jadi insya Allah kamu akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Asalkan mulai sekarang kamu jadilah wanita yang soleh. Tapi bagaimana, Mas, caranya supaya saya bisa jadi perempuan yang lebih soleh? Makanya mulai saat ini kamu harus memperbaiki diri. Memperbanyak doa, dirikanlah sholat, dan kerjakan yang sunnah. Kalau Mas Razak mau bantu saya, Mas Razak mau ajarin saya. Insya Allah. Terima kasih banyak ya, Mas. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan membawamu. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Cinta yang kan membawamu. Nikmati.
nggak? Wow. Enak dong. Masa restoran mahal kayak gini makanannya kayak enak. Kalau kamu disuruh memilih, pilih yang kanan atau yang kiri? Tunggu ya. Kanan aja deh. Yang kanan, kamu yang kiri. Ternyata ini jodohnya buat kamu. Loh, itu bukannya Mbak Dania istrinya Mas Rozak? Bentar ya, aku mau ke toilet. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya dong, aku juga gak bisa lama-lama dari kamu. Bentar ya. Mbak Dania! Mbak Yasmin? Mbak Yasmin? Apa yang Mbak lakuin di sini? Kenapa Mbak? Tiga-tiga Mbak selingkuh dari Mas Roza. Ya Allah Mbak, Mbak benar-benar keterlaluan. Mas Roza pikir selama ini Mbak kerja, tanya Mbak malah asik-asikan selingkuh sama cowok lain. Terlaku apa itu Mbak? Mbak, ini gak seperti yang Mbak kira. Orang jelas-jelas kayak ada tadi berpesrahan kayak gitu. Kamu tuh mau ngasih apa lagi sih? Asal kamu tahu ya, suami kamu tuh adalah orang yang sangat baik. Harusnya kamu bersyukur punya suami seperti dia. Dia orangnya sopan, bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga. Dia tuh setengah mati berjuang banting tulang buat kamu, buat keluarganya. Kamu pikir kamu siapa ha berani ngatur saya? Oh, atau jangan-jangan kamu udah mulai suka sama Bang Rojak? Iya, kalau kamu suka ambil aja silakan. Ah, jaga mulut Mbak ya. Siapa wanita itu, sayang? Kamu gak apa-apa kan, sayang?
Mbak datang lagi ke sini? Hah? Saya minta maaf, Mbak. Saya juga janji saya nggak akan melayani kesalahan saya dengan mengkhianati Bang Rojo. Saya janji, Mbak. Mbak, Mbak ini salah alamat kalau datangnya ke sini. Mbak itu seharusnya minta maaf sama suami Mbak sendiri, bukan sama saya. Ya walaupun, saya udah tahu juga sih semuanya. Termasuk uang operasi untuk Fathia. Itu semua cuma rekayasa kan? Apes banget sih. Pasti dia nanya ke Bang Rojang nih. Asal Mbak tahu aja ya. Saya tuh udah hampir aja ngepecat Mas Rozak. Tapi setelah saya lihat-lihat, ternyata suami Mbak tuh berbeda. Gak kayak Mbak. Dia tuh orangnya jujur dan bertanggung jawab. Makanya akhirnya suami Mbak tuh gak jadi saya pecat. Cuma satu kesalahannya. Mas Rozak gak pernah tahu siapa istrinya yang sebenarnya. Sekarang gini ya, Mbak. Saya gak mau tahu. Yang jelas, Mbak harus bayar 30 juta uang saya. Atau bisa aja sih, saya anggap utang 30 juta itu lunas. Tapi Mbak harus mengakui semua kesalahan Mbak kepada suami. Gimana? Baik. Tapi saya minta waktu 1 minggu buat memikirkannya. Oke. 1 minggu ya, Mbak. Gak lebih. Kalau enggak, Mbak tanggung sendiri akibatnya. Karena saya yang akan bilang sama Mas Rosa atas semua perbuatan Mbak. Mas Rosa? Iya. Ada apa? Saya tuh ada keperluan harus beli sesuatu di luar. Cuman Pak Hasan tadi pagi izin mau pulang kampung. Kamu bisa nyetir kan? Bisa, bisa. Kalau boleh minta tolong, kamu gantikan posisinya dia ya. Selama dia lagi pulang kampung. Iya, gak apa-apa. Nanti biar saya aja yang gantiin. Yaudah, kalau gitu kita siap-siap ya. Aku mau berangkat sekarang. Ya, saya juga mau siapin mobilnya dulu ya. Oke. Kita manusia turun. Gak usah, biar saya tunggu di mobil aja. Kok cuma nunggu di mobil sih? Emangnya Mas Rozak gak kasihan sama saya? Saya itu mau beli keperluannya di mall. Kan gak enak jalan-jalan sendirian. Lebih enak ada temennya, jadi bisa ngobrol. Lagian, seumur-umur saya mempekerjakan orang, gak ada yang pernah saya anggap seperti bawahan kok. Yuk ikut turun aja ya. Ya udah, kalau kamu memang maunya seperti itu. Gitu dong. Lagi-lagi itu Dania sama pacarnya. Mas Rozak gak boleh sampai ingat ini. Mas? Iya? Ternyata barang yang aku cari gak ada di sini. Yaudah kita pulang aja yuk. Kamu gak pengen coba cari-cari lah? Enggak, barang yang aku cari udah coba aku lihat tapi gak ketemu. Yuk kita pulang aja. Memangnya kamu cari apa sih? Biar aku tanya nama penjaga tokonya dulu ya. Gak usah. Aku udah coba cari dari tadi gak ketemu. Ayo kita pulang. Dania! Jadi kayak gini kelakuan kamu? Hah? Masa perempuan gak punya malu kamu ya? Aku bisa jelasin semuanya, Bang. Apa yang mau kamu jelasin? Eh,
harusnya malu jalan sama istri orang. Kayak gak bisa cari cewek lain aja lo. Bro. Gue bisa jelasin semuanya. Gue tahu lo jealous karena kan gue lebih ganteng dari lo. Sebanyak ngomong. Mas. Mas, aku mau pulang. Aku gak mau bikin keributan di sini. Ini tempat umum. Aku gak mau. Aku malu. Terserah kamu untuk pulang atau enggak. Udahlah, Mas, sabar. Ayo. Urusan kita belum selesai. Cinta takkan pernah berdusta. Nikmatin indahnya dunia.
Ya Allah, Bang Rojak. Kenapa Bang Rojak tidur di ruang tamu ya? Apa Bang Rojak lagi berantem sama Kak Dania ya? Kasihan Bang Rojak. Ya Allah. Bahagiakanlah abang hamba. Dia sudah banyak berkorban demi hamba. Dia sudah menggantikan tanggung jawab orang tua hamba yang sudah tiada. Berikanlah kebahagiaan kepadanya, ya Allah. Amin. Kamu masih mau balikan lagi sama aku? Kamu harus ikut aku. Iya, iya. Aku janji aku akan turutin semua permintaan kamu. Aku janji. Tapi kamu jangan tinggalin aku, please. Oke. Fati, dia. Kamu ngapain aku sih? Kamu kan lagi sakit, sayang. Kamu gak boleh kecapean. Gak apa-apa kok, Kak. Emang Fatia udah biasa sapu-sapu kayak gini kan? Fatia, maafin kakak ya. Kalau selama ini kakak berlaku kurang baik sama kamu. Gak apa-apa kok kak. Kakak udah baik sama Fatia. Buktinya kakak udah izinin Fatia tinggal di sini. Iya ampun Fatia, kamu tuh emang baik banget ya. Tapi kamu gak dendam kan sama kakak? Enggak kok kak. Ayo cepetan sini. Masuk mobil. Kita mau kemana kak? Udah kamu cepet aja ah. Masuk. Ayo, masuk. Masuk. Masuk ah.
kamu. Kenapa sih, Bang? Gak tahu nih. Ntar gue cek dulu. Takutnya ada apa-apa. Gak ada aja. Radiator ini kayaknya nih. Bukan? Ah. Coba lari lagi lo. Ayo, Boman. Ada apaan tuh? Tahu. Ayo kita lihat. Yuk. Ayo, cepet. Kang, ada apaan deh? Enggak, Kang. Begini sebenarnya ceritanya. Adik saya lagi sakit, tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Iya, iya, Kang. Dia tuh kalau mau dibawa ke rumah sakit suka kabur. Iya, benar, Kang. Fatia, aduh, tuh kan, dia harus segera dibawa ke rumah sakit kan? Ya udah, bawa ke rumah sakit aja. Ini kaget ya. Halo Yasmin. Dania, mau apa lagi kamu, ha? Aku ada surprise buat kamu. Sebentar ya. Ngomong. Fatia? Ya Allah, Fatia, kamu kenapa? Buka. Gimana? Dania, aku mohon sama kamu. Kamu jangan ngelakuin hal yang gegabah. Pikir baik-baik, Dania, apa yang kamu lakukan? Shh, Yasmin, Yasmin, kamu tenang aja. Aku gak bakal apa-apain Fatia. Asal kamu mau kasih uang sesuai permintaan aku. Gimana? Uang? Uang lagi? Berapa yang kamu minta, Dania? Gak banyak kok. Cuma 500 juta. Kamu udah kelewatan, Dania. Untuk apa kamu minta uang sebanyak itu? Lagipula kenapa kamu minta sama aku, Kak? Apa yang membuat kamu berpikir aku akan memberikan uang itu sama kamu? Kalau kamu mengancam dengan Fatia, Fatia itu gak ada hubungan apa-apa sama aku. Aku gak peduli. Aku gak akan kasih uang itu dan nurutin permintaan kamu. Halo? Bang Rojak,
Ngapain kamu bawa laki-laki ini ke rumah kita? Ya ampun Bang Rozak, jadi orang tuh jangan terlalu lugu lah. Lagian kan Abang udah tahu Irman ini pacar aku, ya kan? Kamu mau pamer di depan aku? Bro, tenang aja dong bro, nyantai. Kalau lu masih mau melihat Fathia adik lu tersayang tetap hidup, lu harus ikutin kata-kata kita. Maksud lu? Dan ya, Fathia mana? Fathia gak ada di sini. Fathia! 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 Mana nih? Mana nih gua? Mana? Lu mau pukul gua? Lu gak bakal lagi liat Fathia. Ngerti lu? Hah? Sekarang lu pasti tahu. Sekarang mau kalian apa? Ya, kalau kamu mau Fathia selamat, kamu harus bayar uang tebusan 500 juta. 500 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu, Dania? Gampang aja, Bang. Abang tinggal minta aja sama Yasmin. Aku yakin kok, kalau Abang yang minta, pasti kasih. Tadi sih udah aku coba, cuman dia nolak. Yasmin itu gak ada hubungan apa-apa sama kita. Mana mungkin dia mau kasih kita uang sebanyak itu? Aku tahu Fathia itu bukan siapa-siapanya Yasmin. Tapi dia cinta sama kamu. Kakak dari Fathia. Enggak, aku gak akan libatin Yasmin. Sampai kapanpun aku gak akan libatin dia. Ini bukan masalah dia. Ya udah, terserah kamu. Dania. Yasmin. Aku akan turutin semua kemauan kamu. Yasmin. Bahkan aku akan kasih kamu 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat. Berarti kita akan tambah kaya. Baguslah kalau gitu. Yasmin, aku mohon. Kamu gak perlu ngelakuin ini, Yasmin. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga aku. Kamu gak perlu terlibat. Mas, udahlah. Kamu tenang aja ya. Bagaimanapun Fathia udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Izinkan aku bantu dia ya. Ya udah kalau gitu, mana uangnya? Sebelum kamu bisa ambil uangnya, aku ada 1 syarat. Apa syaratnya? Kalian bisa ambil uangnya di tempat yang aku tentukan. Tapi aku minta tolong, kalian bawa juga Fathia ke sana. Oke, deal. Kalau lu punya syarat, gue juga punya syarat. Jangan bawa-bawa polisi. Kalau kalian bawa-bawa polisi, kalian gak bakal lagi ketemu dengan Fathia. Ayo, Fathia. Bangun Fathia. Fathianya pingsan. Sebaiknya kita jangan tunda-tunda lagi, Mas. Ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang.
hasil pemeriksaan lab, ada pengentalan darah yang terlambat ditangani. Mungkin karena shock yang terlalu berat, hingga kesadarannya menurun. Sekarang, kondisi adik Anda masih dalam keadaan kritis. Kita berdoa saja, semoga ada mujizat dari Allah. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Terima kasih, dokter. Aku terlalu percaya sama Dani. Mas gak boleh berkata kayak gitu. Aku yakin kamu sebagai abangnya sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kamu harus mendoakan dia. Kamu harus kuat, Mas. Aku gak boleh lemah. Aku harus kuat supaya aku bisa menemani Fatia. Yasmin, maafin istri aku ya. Gara-gara ulah Dani ya, kamu kehilangan banyak uang. Aku akan bertanggung jawab, aku janji sama kamu. Mas lupa ya, aku kan dulu pernah bilang, gak semua hal di dunia ini bisa kita beli dengan uang. Seperti halnya kebahagiaan, juga nyawa adik kamu, Mas Fatia. Makanya buat aku uang itu gak ada artinya. Karena aku rela melakukan apapun demi adik kamu. Yasmin, ada satu hal yang pengen aku tanyakan sama kamu. Pernah berdusta. Apa benar kalau kamu mencintai aku? Karena dia tak melukai harapan, impian tercipta bersamanya. Cinta yang kamu, maafkan aku yang selama ini telah memendam rasa yang seharusnya gak aku miliki. Kan Dania, karena gak ada alasan bagi aku untuk mempertahankan pernikahan aku dan Dania. Tercipta bersamanya cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu, cinta dong sayang. Kita harus jadi orang kaya, masa kita jadi orang susah terus, ya enggak? Iya. Kenapa, Man? Sayang, kayaknya kita harus cabut ya. Ada polisi, sayang. Polisi? Ayo, sayang. Bawa aja. Iya. Ayo, cepat.
Cepat kejar mereka. Siap, siap. Ya Allah, Yasmin begitu berbeda sekali dengan Dania. Seandainya aku punya istri seperti dia. Astagfirullahaladzim, kenapa aku berpikir seperti itu? Ya Allah, ya Tuhanku, yang lagi maha pengasih juga penyayang. Sesungguhnya hanya Engkau yang maha penyembuh, maha mengabulkan doa dan segalanya. Maka sembuhkanlah Fatia, adik Mas Rosa, dan Engkau pula maha membolak-balikkan hati. Apabila benar rasa yang aku miliki adalah cinta untuk Mas Rosa, aku mohon izinkan aku mencintai Mas Rosa. Fatia, kamu kenapa sayang? Fatia. Cepat, kamu panggil dokter. Dokter! Fatia, jangan tinggal. Suster! Fatia, kamu kenapa mau Fatia? Fatia! Dokter! Oi!
Aku ngerasa bahagia banget, Mas. Aku ngerasa hidup aku lengkap. Gak kurang suatu apapun. Kenapa? Ya karena aku sekarang udah bisa nikmatin pemandangan ini. Gak kesepian lagi. Gak sedih lagi. Karena ada kamu. Dan ada Fatia. Alhamdulillah. Jie. Bang Rojak sama Kak Yasmin. Dari tadi aku cariin, taunya berduaan di sini. Kamu? Kamu kok bisa di sini sih? Pondok kamu kan jauh dari sini, Fatia. Iya, kamu jangan kecapean loh. Ya, alhamdulillah. Sejak aku dibawa berobat sama Kak Yasmin ke Singapura, aku udah bisa jalan kayak gini, jalan jauh. Seger rasanya. Iya. Sore-sore emang paling enak kita nikmatin udara segar di sini, ya Mas? Iya. Ditambah lagi, sebentar lagi kita akan nikmatin udara ini dengan anggota baru. Anggota baru? Maksud kamu apa? Kayak Yasmin hamil. Cinta itu benar kamu hamil? Kamu kok gak bilang sama aku sih, sayang? Kamu sengaja ya pengen buat surprise buat aku ya? Alhamdulillah ya Allah. Ya udah, sebentar lagi kabutnya bakalan turun ke sini. Ya. Dan aku juga udah lapar. Aku juga. Kamu berdua tuh sama aja, kok udah dingin. Gampang lapar. Kamu udah gak sabar ya pengen nyobain makanan yang enak. Bisa goreng? Mau. Enak bersamanya. Cinta yang